sekarang banyak golongan-golongan yang namanya Wahabois, saudara. Keren ini golongan. Subhanallah. Sedikit-dikit dalil. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Ini tiada di zaman Nabi. Ini tiada di zaman Rasul. Ini muncul setelah Nabi meninggal. Ini bid'ah. Ini tidak boleh. Sedikit-dikit bid'ah. Salah dikit bid'ah. Maulid bid'ah. Oh no. Takbir. Allahu Akbar. Muka ente enggak ada di zaman Nabi. Muka ente enggak ada di zaman Nabi. Ente pakai motor enggak ada di zaman Nabi. Ganti pakai unta. Ini perbedaan yang harus kita pahami. Wahabo ini luar biasa. Yang tidak ada di zaman Nabi. Gak mau tahu bid'ah. Ini bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Tapi kalau gurunya yang meninggal. Ini Wahabo ini. Gurunya meninggal. Dia bikin hajatan. Dia bikin aneh tidak? Tasyakuran atas berpulangnya guru kita Fulan bin Fulan. Subhanallah. Tapi ikhwan sekalian, lihat ketika Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam berkatakan itu Maulid Nabi tidak ada bid'ah. Itu kita harus basmi. Jangan biarkan berkembang di tempat kita. Usir. Kenapa? Sesungguhnya hal-hal semacam inilah yang akan merusak daripada generasi-generasi kita. Akan menggelapkan daripada generasi-generasi kita. Tapi hati-hati dengan hal semacam ini, ikhwan. Merujuk kepada kezaliman, kehancuran, fitnah yang luar biasa. Awas. Ingat dan lihat. Ketika Wahabi berkembang di tempat kita, ketika Wahabi telah banyak di wilayah kita, yang namanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah anda akan lihat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min.